nih Mas, ini bicara yang proses 18 itu proses kreditnya agak cepat. Oke. Kalau mau DP 0 juga bisa Mas. Tuh. Nanti kita hitungin. Karena Om Jimmy kasih yang real tadi ya. Betul. Bukannya betul. Angin surga ya. Bukan. Okay. Kalau DP 0 harus data bagus banget. Super. Vouchernya itu kalau itu voucher perhiasannya itu apa itu mencapai 10 juta. Sampai 10 juta vouchernya teman-teman. Voucher bensinnya 2.500.000, etolnya 1 juta. Luar biasa, dimanfaatin ya. Manfaatin. Buat ibu-ibu tuh demen banget pasti. Betul, ya. Udah, cakep banget nih, Innova Matic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat JBenz Auto, dimanapun teman-teman berada. Kita gerbek showroom lagi, alhamdulillah. Bisa kasih informasi buat teman-teman semua. Kita ada di JMM Auto Gallery daerah Gading Serpong, teman-teman. Disimak sampai habis, sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya, teman-teman. Biar nggak ketinggalan informasi mobil yang lagi dicari buat teman-teman semua. Langsung yuk kita ketemu owner dari JMM Auto Gallery, teman-teman. Nah, teman-teman, kita kali ini biasa sama Om Jimmy. Hey. Siap. Apa kabar, Om? Baik, sehat. Baik juga kita. Aduh, luar biasa. Yang penting sehat, Om ya. Betul, sekarang biar, harus sehat. Betul, sekarang. Biar teman-teman juga pada sehat, bisa ya. Mampir belanja mobil di betul. JMM Auto Gallery ya. Iya. Kita udah kangen banget nih. Udah lama ya. Oh. Udah lama. Udah lama ya. Baru bisa mampir silaturahmi lagi di JMM Auto ya. Gallery ya. Iya, nah, stoknya ini udah terkenal banget nih. Iya. Bersih, wangi, betul. Siap pakai. Siap pakai. Diganti oli juga nggak, Om? Pasti, yang pasti semua ya. Keluar dari sini rata-rata kita udah ganti oli mesin, oli transmisi. Jadi udah tune up juga. Udah tune up. Kaki kita juga udah perbaiki. Luar biasa. Ya, jadi mesin-mesin gak ada rembes. Betul. Ini udah tinggal siap pakai aja. Siap pakai aja ya. Betul. Siap OTW buat teman-teman. Betul. Nah, kita reminder ya, Om. Ya. Alamat sama nomor WA-nya, Om. Alamat siapa, Om? Aku ada di Komplek Ruko Santa Monica Blok A nomor 23 Gading Serpong. Yes, Gading Serpong Tangerang. Gading Serpong Tangerang, betul. Oke, di Google Maps ada titik ya, Om? Di Google Maps ada, tinggal ketik aja JMM Auto Gallery itu langsung ke sini. Langsung menuju ke lokasi ya. Kesini, ya. Kalaupun bingung nanti bisa janjian sama Jimmy ya. Di TikTok kita ada juga jmm.autogallery. Oke. Okay. Sama IG kita juga jmm.autogallery. Sama. Tuh teman-teman, profilnya udah jelas. TikTok, Instagram, YouTube juga ada ya. JMM Auto Gallery juga. Jadi insya Allah no tipu-tipu juga harganya bersaing, Om ya. Harga bersaing, mobil kualitas terbaik lah. Betul. Ya. Nomor WA-nya berapa nih, Om? Silakan. Nomor WA kita di 0811-911-3718. Oke, luar biasa. Nomornya gampang, 911 sekian-sekian ya. Ya. Nanti bisa langsung di-save buat teman-teman sekitaran Gading Serpong ataupun sampai seluruh Indonesia Raya, bisa, Om ya? Sampai seluruh Indonesia bisa. Bisa ya, nanti bisa. Dibantu sampai mobilnya sampai ke garasi teman-teman ya. Sampai ke garasi mereka. Ya, baik. Betul. Tadi udah kita jelasin nih pembukaan di awal, nanti kita jelasin sembari jalan, Om ya. Boleh. Boleh. Promo-promonya seperti apa, betul, harganya boleh. Juga seperti apa ya. Boleh, ya. Baik, kita mulai dari mana nih, Om? Kita mulai dari belakang ke depan aja kali ya. Enak. Boleh. Ya. Yuk, kita ke dalam nih, teman-teman. Jadi di sini bukanya hari apa aja, Om? Kita buka dari Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Ya. Senin sampai Minggu. Cuman kalau hari Minggu agak siang bukanya. Mm-hmm. Jam 11 sampai jam 5 sore. Baik, di luar itu teman-teman janjian aja, Om ya. Ya, dari hari Senin sampai Sabtu itu jam 9.30 sampai jam 5. Sampai jam 5. Pokoknya janjian nanti ditungguin sama timnya Om Jimmy ya. Betul. Test drive boleh, Om? Test drive boleh. Bawa montir bisa? Bawa montir bisa. Bawa ke bengkel resmi juga boleh. Wow, gitu. Terbuka ya. Iya dong. Betul. Beli mobil harus begitu. Jadi kalau buat teman-teman JBenz Auto ini, kalau misalnya ini mobil, kalau bisa datang dulu, jangan betul. Nanya-nanya mobil. Biasanya cuma minta kirim foto tuh, negonya nego di foto gitu kan. Datang dulu aja. Betul. Gitu. Cek dulu. Unitnya langsung, rasakan. Betul. Kalau ada kurangnya nanti disampaikan, Om ya. Betul ya. Baik, kita menuju stok pertama apa nih, Om? Ya, ini ada Honda CR-V nih. Ya. Honda CR-V 2012 Prestige Matic nih, 20 ya. Yang 2000cc, 20, yang teman-teman. Lebih ekonomis. Betul, ya. Tapi tarikannya tetap jos ya. Ya, bensinnya juga efisien. Nah, gak terlalu boros. Takeover aja. Takeover resmi aja. Dari 2400 ke 2000 ya. Ya. Baik, kilometer kira-kira berapa? Kilometer 140.000.
Wow, 140 ribuan ya, di jalan. Masih oke okay lah, ya. masih pemakaian masih rutin. Standar ya. Standar lah. Baik, okay tadi lah. Kita udah ambil footage-nya, ini udah rapi, wangi ini juga bersih apa, ya. Dia punya apa, lampu-lampunya ya? Ini belum pernah dibuka, jadi nggak ada yang namanya tempelan-tempelan gitu. Oke, nggak ada bekas copotannya ya. Ya, nggak ada bekas-bekas lem gitu, nggak ada. Belum pernah dibuka juga, jadi memang kondisi masih oke semua. Masih bening, nggak ada. Mesin nggak ada rembes, kaki enak semua. Enak semua ya. Iya. Siap OTW ya teman-teman. Letternya mana nih Om? Maaf. Ini F. F ya? Iya, plat untuk F. Untuk platnya F nih. Plat buat F. Teman-teman pengurusan berkas bisa nggak Om dibantu? Bisa, bisa. Ada ya? Ada, dari gampang. Ada kita. Jasanya teman-teman. Ada. Full ada. Service. Baik, kita kalau masih plat F, plat D, plat B itu kadang masih kita ambil. Gitu. Oke. Okay, tapi kalau plat ya misalnya di luar Jawa tuh kadang-kadang kita juga nggak ambil lah. Gitu. Oh gitu, agak ada standarnya juga ya? Ya agak mahal, ngurus berkasnya itu mahal. Okay. Ya, kasihan teman-teman lah nanti ngurus berkasnya mahal kalau di luar Jawa. Baik, kita tawarin berapa nih Om si CRV-nya? Ini kalau cash-nya kita lepas 165. 165 juta. 165, masih ya. Dibuka Om ya? Ya, masih buka. Masih bisa nego. Masih bisa nego, nanti datang aja. Di depan unit pastinya. Betul. Yang mau kredit DP yang sekarang berapa ini, nih Om? Kredit ini kredit DP 55, angsuran 4 juta lebih dikit 3 tahun. 4 juta lebih dikit 3 tahun. 3 tahun. 3 yang tahun. Mau 4-5 bisa Om? Bisa, nanti bisa, ya? Kita hitung ulang baru lagi. Oke. Bisa kalau pengajuan, mau 5 tahun. Nanti bisa dihitungin dapat angka spesial lagi. Karena ini kan over kredit jatuhnya. Oh gitu. Jadi kalau over kredit jatuhnya lebih murah. Sisa kreditnya cuma tinggal 3 tahun. Oke. Nah, nanti itu balik DP 55. Nah, DP 55 nanti mesti nego lah. Datang aja ini nego. Oh, berarti lah. Ini sebelumnya udah ada yang ngambil. Sebelumnya udah ada yang ngambil. Tapi betul. Dioper ke sini lagi. Dioper lagi, iya. Baik, ini 55 juta 55 aja setornya. 4 jutaan kecil 3 tahun. 4 jutaan kecil 3 tahun. Baik. 3 tahun. Teman. Kalau berminat nih Om, booking fee panjer bisa berapa? Sebenarnya kita kalau booking unit 2 juta. Cukup 2 juta ya. Cukup 2 juta nanti kita proses. Betul. Kita proses, terus kalau misalnya kreditnya ditolak ya kita balikin. Oke. Okay. Kalau misalnya kreditnya approve, ya itu motong di DP nanti. Oke. Okay, ya, kalau masuk gitu. Ya. DP lah ya. Nah, tapi ini bicara kalau kredit ditolak ya, bukan kredit dibatalkan sepihak ya. Oke, okay, berarti dari customer ya. Ya, jadi kalau kredit dibatalkan sepihak itu hangus ya. Oke. Okay. Jadi kita clear dulu di awal. Clear dulu ya, betul. Kayak gitu. Yang penting teman-teman serius sudah bulat cari mobil di mana pun ya. Iya betul. Jadi karena kan ada nih beberapa kejadian kredit disetujuin, tiba-tiba batal. Betul. Batal. Itu ya, untuk menghindari kaum yang maju mundur maju mundur. Iya, itu benar. Jadi kita di awal kita udah paitin dulu nih kalau misalnya kredit udah disetujuin terus pembatalan sepihak atau di tengah lagi proses terus pembatalan sepihak itu hangus. Oke. Hangus kayak gitu ya teman-teman. Ya. Luar biasa. Nanti tinggal di Japri Kom Jimmy betul. Komunikasi sampai tuntas Om ya. Betul, betul. Kita baik. Pokoknya bantu kredit sampai gol. Oke. Ya. Om yang nonton kan kita dari Sabang sampai Merauke betul, ini. Betul. Pengiriman bisa dibantu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ada jasanya ya? Bisa. Kita kalau ke Indonesia Timur itu sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali. Tapi kalau teman-teman G-Benz ini dia punya rekanan sendiri, nggak ada masalah dia pakai. Oh, bisa juga bisa dari juga. Luar, teman-teman ada jasa sendiri pun nggak masalah ya. Ya, tapi kita kasih tahu aja di awal kalau di Indonesia Timur tuh kebanyakan masih belum ada bank yang mengcover. Oke. Okay. Ya, karena kebanyakan langgananku yang di sini itu cash belinya. Cash, betul. Cash, ya. Baik, baik, baik. Berikutnya ada rekomendasi compact nih. Compact. Brio. Brio. Matic 2018 nih. 2018. Matic 2018 dalamannya udah aku kasih karpet dasar sama aku kasih jok cover ya. Jok cover ya. Jok cover ya. Oke. Jadi lebih rapi lah. Semakin enak. Rapi. Iya, lebih nyaman enak. Juga pastinya. Enak. Letternya mana nih Om? Ini plat B. B Selatan ya. Iya. Ganjil bulan 3 ya. Betul. Bicara kredit pasti pajak hidup Om ya nanti ya. Harus hidup memang. Di sini karena gak ada jual pajak-pajak mati. Betul. Harus hidup semua. Mau cash pun pajak hidup. Oh gitu? Iya. Oke, luar biasa. Kita gak ada bicara pajak mati, potong berapa, aduh gak ada. Kita bicara semua pajak hidup. Karena kita gak tahu kan yang beli, dia mau cash apa mau kredit, kita gak tahu kan. Jadi memang kita harus standby hidup. Standby dikondisikan unitnya pajak hidup ya? Pajak hidup. Karena kalau orang beli kredit kan bank tuh maunya juga terimanya pajak hidup. Betul. Jadi kita karena harus standby kaitannya sama hidup. Dokumen ya. Betul, betul. Baik, Om. Betul. Kita tawarin berapa nih Om si Brio-nya? Ini murah aja nih. Ini 139 bawa pulang nih. 139 juta tahunnya aja. Tahunnya masih muda. 2018. Iya, kilometer 80 ribu. 80 ribuan berjalan. Kondisi oke. Pokoknya kondisi teman-teman. Oke, siapa pakai?
siap pakai, disarankan okay. Bawa mekanik segala ya, macam. Kaki-kaki empuk semua, enak nih mobil, enak. Betul, bisa. Ini udah kita sering jual mobil-mobil ginian nih. Oke, ini udah enggak diraguin lagi sih. Iya. Apalagi gitu. Stok di JMM Auto Gallery ya. Betul. Baik. DP angsuran berapa nih? DP ini murah-murah aja nih. DP cuman 18 juta nih. DP cukup 18 juta. 18 juta angsuran ketemu 3,5. 3,5. 3,5. Enggak nyampe sih 3-4 lebih. Oh, 3-4 lebih. 3-4an lah 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Luar betul. Biasa. Ini karena kita informasiin yang detail apa yang real aja ya. Betul. Kita ada voucher ya. Kita kita lupa ngomong. Oh iya. Promonya ada voucher masih. Ada. Oke, gimana tuh? Kita sekarang ada voucher perhiasan. Voucher perhiasan. Perhiasan yang bisa ditukar di outlet-outlet yang udah bekerja sama dengan JMM Auto Gallery. Oke. Ya. Itu ada nominalnya berapa, Om? Ada. Kalau untuk itu yang si Arfi tadi, ini dapat voucher perhiasannya sampai 3 juta nih. Sampai 3 juta. 3 juta. Terus dapat voucher bensinnya 1.500.000. Oke. Tolnya 500.000. Wow. Tinggal dijumlahin aja teman-teman bisa di-compare ya. Di-compare lah. Bonus-bonusnya gitu. Sama harga yang terbentuk berapa ya. Betul. Ya, ini bonusnya kalau gimana? Kalau ini dapat nih. Ini dapat voucher perhiasannya 2 juta. Oke, perhiasan. Voucher perhiasan 2 juta, voucher bensinnya 1 juta, etolnya 500.000. Luar biasa teman-teman. Iya. Nanti bisa dimanfaatin atau seperti apa maunya ya. Bisa dimanfaatkan aja. Mending dimanfaatkan aja kan lumayan tuh kan. Lumayan ya. Ada voucher perhiasan tinggal dibelanjain-belanjain aja gitu. Wah, luar biasa. Belanja mobil dapat voucher teman-teman. Betul. Baik, kita geser lagi, Om. Ini bicara ini, Mas. Ini bicara yang proses 18 itu proses kreditnya agak cepat. Oke. Okay. Kalau mau DP 0 juga bisa, Mas. Tuh. Nanti kita hitungin. Karena Om Jimmy kasih yang real tadi ya. Betul. Bukannya betul. Angin surga ya? Bukan. Okay. Kalau DP 0 harus data bagus banget. Super bagus ya. Iya. Luar biasa. Pokoknya data dibantu, Om ya. Data dibantu. Cuma kalau DP 0 agak susah untuk dibantu. Oke. Okay. Karena emang harus bagus banget. Istilahnya wajib bagus ya. Iya, kita susah untuk ngebantunya juga. Betul. Jadi kalau karena yang ketentuan dari leasing ya. Iya, kalau yang 18 kan kita udah cukup bantu tuh. Jadi BI checking ya call 2 kalau 3 masih oke lah, masuk tuh, lah. Teman-teman, gitu, luar biasa. Ya. Yang ini ready, Om? Ready nih, ready. Gimana nih, Om, detailnya? Ini Karimun 2016, ya, tapi kilometer ini ada di 20.000. 20.000. Nggak diputar KM? Tadinya, nggak, asli. Tadinya 19 ribuan, cuman aku udah bawa tes ke Bandung. Oh, udah dites langsung. Tes ke Bandung, bolak-balik ya. Aman ya? Aman. Masih jos ya? Masih jos. Oke. Nah, ini kebetulan baru di booking unit juga nih sama orang. Oh, gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa kan, baru mau proses kredit ya. Betul, nanti buat update aja Prikom Jimmy ya. Betul, iya. Ditawarin berapa nih, teman-teman? Ini harganya murah aja. Cash ini harga murah aja, 98 juta. 98 juta. Masih bisa nego ya? Bisa, bisa. Oke, warna putih warna favorit, putih, tinggal dikasih roof rack ya. Iya. Servis record ya, ini ada tandanya. Oh, ada itu, stiker Suzuki-nya ya? Iya, servis record ya. Matic, 2016 nick-nya, pemakaian 2017. Ya, ini yang saya bilang bekas rasa baru nih. Oke. Bekas rasa baru tuh artinya, kalau bawa ke bengkel resmi, jasa servisnya free. Oke. Okay. Terus kalau spare part diskon 10%. Oke. Okay. Spare partnya. Terus kalau ganti oli mesin dan transmisi di bengkel resminya itu dapat diskon lagi 10%. Oh, masih ada itu? Masih ada garansi mobil barunya. Mantap teman-teman. Jadi masih bisa jalan, udah langsung buru-buruan aja, langsung sikat aja. Oke, selagi ada teman-teman yang mau cash boleh juga. Plat betul. B, ya, B. Letternya B, Depok ya Om ya. Genap bulan 5 kaleng hitam. Betul. Kalau mau kredit DP angsuran berapa? Ini kredit DP 18. Angsuran 2 juta 2.400.000. Wow, 2 jutaan ada teman-teman. Iya, 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Itu juga bicara proses kredit ya agak gampang ya. Betul. Kalau mau DP kecil bisa juga. Bisa ya. Ya, tapi data harus kembali lagi balik ke customer, datanya harus benar-benar sempurna bagus. Betul, ya. Betul, luar biasa. Nggak boleh ada kena pinjol-pinjol yang telat tuh. Oke, proses pengajuan kredit berapa lama sih, Om? Dari data lengkap biasanya 4 hari kerja itu udah oke. Bisa keluar hasilnya. Udah bisa bawa mobil. Oh, udah bisa langsung. Ya, 4 hari kerja. Ambil mobil. Ya, yang penting datanya udah lengkap semua, diterima, proses 4 hari kerja bisa bawa pulang mobil. Luar biasa. Sat-sat aja ya. Sat-sat aja, cepet-cepet aja. Yang penting komunikasinya cepet, terbuka dari awal ya. Kalau DP 30% murni, bicara DP 30% murni itu bisa instant approval. Wow. Gitu. Pokoknya teman-teman yang emang alokasi dana budget DP Adom masukin aja ke DP ya. Oke. Prosesnya cepat, angsuran juga lebih terjangkau betul. Ya. Betul.
Baik, stok berikutnya mobil keluarga enak nih, Om. Sebelum ke mobil keluarga yang enak, kita mau kasih dulu juga mobil keluarga yang apa tuh? Enak juga. Kita ada Toyota Alphard. Oh, yang di luar, stok Alphard. Luar, iya. Oke, warna apa dia, Om? Itu ada di rumah. Toyota Alphard putih tahun 2016 GATPM. GATPM 2016. Ya. Kilometernya kira-kira? Kilometer ada di 80 ribuan. Wow, 2016 80 ribuan berjalan. Heeh, 80 ribuan. Kondisi oke pasti. Kondisi oke, siap pakai, dia udah bukan captain seat ya, dia pilot seat. Oh, dia pilot seat. Oke, lebih model baru yang transformer, ya. Oke. Baik, kita tawarin berapa dia, Om? Itu harga 725. 725 juta masih dibuka ya. Ya, betul. Open nego sampai jadi, nanti kontak Om Jimmy ya. Ya, itu ada voucher-vouchernya juga tuh. Oke. Vouchernya itu kalau itu voucher perhiasannya itu itu mencapai 10 juta. Sampai 10 juta vouchernya, teman-teman. Voucher bensinnya 2.500.000, etolnya 1 juta. Luar biasa, dimanfaatin ya. Manfaatin. Buat ibu-ibu tuh demen banget pasti. Betul, ya. Baik, yang berikutnya ada apa lagi, Om? Itu kredit DP-nya 90. Oke. Okay. Angsurannya itu di 16 jutaan. 16 jutaan, tenor? 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Baik, teman-teman yang emang budgetnya masuk ya. Budgetnya masuk. Selagi ada... Kalau masuk bakalan dilepas sama Om Jimmy ya. Pasti. Pastinya. Ya. Tadi yang Karimun, maaf Om, bonusnya apa dia, Om? Oh, yang Karimun ini dapat vouchernya. Voucher bensin 500.000, etol 500.000, terus voucher perhiasannya ini dapat 2 juta. 2 juta, lumayan, Bu Ibu. Cepetan selagi aja ya. Selagi ada, selagi ada. Ya. Baik, baik, baik. Kita mobil lanjut lagi, Om. Bekas rasa baru yang ini. Betul, Karimun antik tuh. Ya. Matic lagi. Terus ada juga mobil bekas rasa baru kita buat teman-teman yang kali mau usaha travel. Oke, apa tuh? Nah, dulu kan pernah syuting di tempatku juga kan. Oke. Ada mobil bus. Yang oh, yang bus. Tuh. Gimana, Tom? Itu kan ada 4 unit dulu kan. Oke. Sekarang sudah tinggal 2. Nah, itu. Tinggal 2 lagi, tinggal 2, teman-teman. Tinggal 2 lagi. Jadi buat teman-teman yang mau usaha travel, ya. Kita udah siapkan sama izinnya, oke. Barcode-nya, oke. Terus sama untuk tarif tolnya. Oke. Jadi tolnya itu spesial untuk travel itu dapat golongan 1, Mas. Masih masuk golongan 1. Masuk golongan 1. Bisa, ya, karena ya? Khusus untuk travel. Oke, oke. Itu 21 seat. 21 seat. Jenisnya itu bis ya, semi bus ya. Lebih gede dari Elf, lebih gede dari Hiace. Oke, tapi tetap masuk golongan 1. Masuk tetap golongan 1. Kita udah udah kita urusin semua. Baik, izin trayeknya udah ada. Izin trayeknya udah ada. Golongan tolnya masuk 1. Golongan tolnya masuk 1. Terus ada barcode juga. Barcode solar. Barcode-nya udah siap untuk solar. Oke. Gitu. Ditawarin berapa tuh, Om? Itu murah aja itu 930 juta cash. 930 juta, 21 seat ya. 21 seat. Cash masih bisa ya, nego mau ya. Mau usaha travel masih gitu. Bisa nego ya. Masih bisa nego. Nanti datang aja ke sini. Itu full spec juga daleman itu. Full spec. Ada USB di USB charger di setiap baris. Terus ada TV, DVD, karaoke, CCTV. WiFi semua ada. Lengkap ya. Lengkap. AC baik. Yang pasti dari depan sampai belakang AC. Full AC ya. Joknya reclining seat bisa tidur sampai belakang. Oh, bisa rebahan ya. Bisa rebahan. Baik, nanti buat detailnya Japri.com Jimmy ya. Seatnya 21. 21. Ya, jadi luas di dalamnya. Betul, lebih lega ya. Lebih lega, benar. Itu masih bisa kredit? Bisa, bisa kredit, bisa. Bisa DP kredit. Angsuran kira-kira? Itu DP di 320. 320, angsuran 18 jutaan, ya. 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Baik, pokoknya biar nggak ada salah paham atau gagal paham, Japri.com Jimmy ya. Iya, benar. Baik, luar biasa. Itu tinggal 2 unit ya. Tinggal 2 unit, Bas. Buru-buruan aja. Buru-buruan tinggal 2 aja. Unit, benar. Siapa cepat dia dapat. Tahun 2023. Oh, NIK 2023. Ya, NIK 2023. Oke, luar biasa. Kilometer masih jalan 30 ribuan yang itu. 30 ribuan berjalan. Masih 30 ribuan berjalan. Masih oke. Masih oke. Ya, dalamnya jalan itu masih ya? Wood panel. Wood panel aman semua rapi ya? Rapi semua itu. Oke, luar biasa. Teman-teman, nanti tinggal di Japri. Komunikasi sama Om Jimmy. Voucher perhiasannya juga gede itu. Udah dapat juga? Dapat dong. Berapa dia? 20 juta itu. 20 juta. 20 juta itu dapat 20 juta. 20 juta voucher perhiasan. Ya, bensinnya itu dapat 3 juta. 3 juta. Etolnya dapat 2 juta. Luar biasa. Tinggal di jumlah sisanya berapa? Betul. Kontak Om Jimmy. Ya, mobil gede itu kan. Betul. Harganya juga lumayan mahal juga. Betul. Sesuailah pastinya ya. Sesuai. Baik, kita beranjak lagi Om. Ke mana nih, Om? Ke Fortuner. Fortuner ada lagi? Di luar, masih. Oke, okay. Gimana dong? Warna putih. Warna putih. Ya, dulu kan ada di aku kan. Juga warna hitam dulu kan. Hitam sama putih ya. Tapi kalau yang ini, Fortuner yang putih ini, tipe GR. Tipe 2.8. 2.8. Kalau dulu kan 2.4 tuh. Bensin berarti ya? Hah? Bensin.
2.8 yang solar ini. Oh, yang solar. Iya, yang solar. 2.8 tahun 2023. 2023. Kilometer ya. Kira-kira. Kilometer masih 40.000. 40.000. 40.000 ya. Luar biasa, teman-teman. Emang Om Jimmy tuh ngoleksi kilometer rendah juga ya. Ya, standarnya tinggi, teman-teman. Tapi kalau ada yang tinggi memang tinggi, ya. Ada yang rendah ya rendah. Berarti kita sesuai ya. Apa adanya aja, apa adanya ya, ya apa adanya aja gitu. Baik. Tapi yang pasti mobil kita bagus. Walaupun bagus, ya? Kilometer mungkin agak tinggi, tapi kualitas mobilnya bagus, terjamin. Oke, terjamin pastinya. Ya. Siap OTW, siap jarak jauh ya. Betul. Kita tawarin berapa dia, Om? Itu 598. 598 juta. Warna putih. Masih open nego ya? Masih open nego. Betul. Masih open nego. DP-nya 125 kalau mau kredit, DP 125. 5 angsuran 11 juta kecil. 11 juta kecil. 6 tahun. 6 tahun tenornya ya. Iya, 6 tahun. Baik, luar biasa. Ada ya. 3 unit yang di luar tadi, ada Alphard, Fortuner, Fortuner dan unit bis ya. Bis, ya. Oke. Okay. Itu vouchernya itu kalau yang Fortuner, itu ya? Fortuner dapat voucher perhiasannya 7 juta. 7 juta voucher perhiasan ya. Ya, 2 okay. juta bensin, 1 ya. Juta etol. Baik, luar biasa. Kalau mau kredit. Lengkap informasi unit yang di luar, Om ya. Nah, satu kita. Lagi. Oh, Renault. Renault biru. Banyak yang di luar stoknya, teman-teman. Karena okay. di sini nggak muat juga. Betul. Karena di rumah. Terbatasan tempat. Ya, karena dirotasi-rotasi lah mobilnya. Betul. Yang itu gimana, Om? Renault biru. Okay. Renault Kiger tahun 2022. Kiger. 2022. 2022. Warna biru. Oke. Okay. Kilometer 14 ribuan. 14 ribuan berjalan. Ya. Kondisi? Kalau orang yang nggak tahu, Kiger itu macam ini lah. Ini tipe tertinggi kayak race TSS. Oh, setara race. Setara race TSS. Oke, okay, ya, tipe tertinggi ya. Yang paling ya? Tingginya ya. Okay. 1.0 turbo tuh. Oke. Okay. Ya, 1.0 turbo. Dia berarti 1000? 1000 turbo. 1000 cc juga? Ya, turbo okay. tapi. Oke, plus turbo tapi ya. Iya, itu paling komplit tuh. Betul. 1000 cc plus turbo juga? Turbo, iya. Wow, luar biasa ya. Teman-teman. Warna biru. Warna biru. Kita tawarin berapa tadi? 190 aja murah. 190 juta 190 aja. 190 juta nego aja. Nego sampai ya. Jadi ya. Nego sampai jadi. Cash aja lah itu, Pak. Oke, cash aja? Cash aja lah. Baik. Nanti buat detailnya jam di Om Jimmy aja ya. Lah, sampai jadi. Cash aja ya. Itu. Cash langsung telepon ke Om Jimmy ya. Betul, iya. Baik, kira-kira ada lagi Om yang di luar? Yang di luar Land Cruiser. Land Cruiser. Ah, okay. 98 yang tempo hari itu. Yeah. Yang VX Turbo. VX Turbo. Manual double gardan. Double gardan. Full restorasi. Oke. Okay. Interior, eksterior, kaki-kaki semua restorasi 100% baru. 100% baru udah tinggal pajang, tinggal pakai. Iya. Yeah. Itu benar-benar restore. Nggak ada karat, nggak ada apapun. Semua udah kita beresin semua. Oke, aman semua ya? Aman semua. Udah kayak mobil baru itu. Siap bisa, berpetualang ya? Iya, itu perawatan di saya di Auto 2000 itu juga. Oke, luar biasa. Kita tawarin berapa dia, Om? Kilometer 150.000, 98, VX Turbo. Wow, antik semuanya sudah ganti baru semua. Itu saya buka harga di 825. 825 juta ya. Ya, betul. Nego sampai jadi. Udah nggak bakal nyesel lah, mobilnya mantep lah itu. Betul. Pokoknya teman-teman lihat fotonya seperti apa. Ya. Kalau penasaran, Japri komen. Japri langsung ke sini aja tes. Betul. Real cumi darat. Betul. Land Cruiser teman-teman. Ya, ada lagi Om yang di luar? Nggak ada, udah. Langsung baik, kita kesini. Kita langsung kesini. Ini karena keterbatasan tempat Om. Keterbatasan ya. Tempat. Buat teman-teman yang mau lihat unitnya, janjian ke Om Jim ya. Betul. Ya. Baik, kita rekomendasi nih. Ada mobil keluarga nih buat teman-teman nih. Gimana Om? Grand Livina 2019 XP Limited. XP Limited. Limited 2019 sebelum ganti model. Oke. Okay. Ya, ganti model kan dia kan ganti model kayak Expander nih. Oke. Okay. Di pertengahan itu kan. Oke. Okay. Ya, okay. Kilometernya rendah di 70 ribuan. 70 ribuan berjalan. Ya. Baik. Terus ya semuanya lengkap, audio, touchscreen. Oke. Okay. Audio steering, interior rapi ya. Semua udah ada apa namanya? Sensation. Oke. Okay. Velg udah two-tone, ada baik, ini apa, rapi banget pokoknya teman-teman. Apa namanya, sensor parking. Sensor parking, warna juga aman ya. Warna aman, pajaknya, 3 baris. Letternya B Bekasi Om ya. Ya. Ganjil bulan 3 kaleng hitam. Ya. Kita tawarin berapa nih Om? Ini kita buka harga di 162 aja. 162 juta aja teman-teman. Murah. Masih bisa nego ya. Murah, benar. Yang mau kredit Om, DP angsuran. DP 20 juta. Oke. Okay. DP 20 juta, angsuran di 3.900 kan 5 tahun. 3.900an 5 tahun. Cukup 5 tahun aja. Ya, jangan terus, pakai lama. Betul. Bonusnya apa nih Om? Bonus voucher perhiasannya nih ada 5 juta. Oke. Okay. Terus voucher bensinnya ada 2 juta. Ya. Etolnya 500.000. Oke, luar biasa teman-teman dimanfaatin. Tadi kita udah sampaikan juga ya Om ya. Semua unit di sini bisa
DP Mini bisa ya? Ini bisa juga DP tuh, Mini. Bukan berarti Om Jimmy nggak bisa. Iya, DP bisa, 0 juga bisa ini. Bisa ya? Bisa. Nah. Tapi kalau DP 20 juta itu biasanya kan tingkat approval-nya tinggi. Betul. Gitu. Om Jimmy nggak mau ngasih angin surga. Betul. Nanti kita bilang bisa DP 0, ternyata banknya harus naik DP jauh, kan kita nggak enak juga kan. Betul. Luar biasa teman-teman. Di screenshot konfirmasi ke Om Jimmy ya. Betul. Baik, kita geser lagi Om. Nah, ini apa ya? Lokasinya, titiknya tuh strategis ya. Ya, titik strategis. Jadi buat teman-teman test drive juga nyaman ya. Heeh, betul. Bisa keliling-keliling kompleks betul, ini Gading betul, Serpong betul, nih. Ya. Medannya lengkap ya. Lengkap. Baik, yang ini gimana Om? Toyota Innova. Barong 2015 akhir, pemakaian 16 KM40.000 record. KM 40.000 emang bensin. Tadi saya lihat rapi banget. Bensin. Yang bensin jelek ya, cuman sarung jok depan aja. Betul tadi ya. Iya, sarung jok depan kita bisa ganti aja langsung. Cuman sarung ya. Iya, sarung aja. Dalamnya masih aman teman-teman. Ya, minus sarung jok aja. Baik, letternya mana nih Om? B, Jakarta Timur ya. Ganjil. Ganjil. Bulan 10. Kaleng hitam. Ya. Baik Om, kita tawarin berapa nih Om teman-teman? Murah aja. Sesuai kondisi aja ya, 205. Okay. 205 nego sampai jadi ya. Ya, nego sampai DP jadi. DP angsuran berapa nih Om? DP 38 juta. Oke. Okay. Angsuran 4,6. 4,6? 5 tahun. Tenor 5 tahun. Tenor 5 tahun. Nah, buat terus teman-teman dapet semua. Ini dapat voucher perhiasannya ini dapat 6 juta. 6 juta. 6 juta. Terus okay, voucher bensinnya dapat 2 juta. Ya. Etolnya 500.000. Luar biasa teman-teman. Ya. Jadi, langsung aja sikat. Belanja mobil selagi ada sikat ya, aja ya. Sikat aja. Kondisi kita dijamin bagus. Okay. Kualitas kita dijamin bagus. Ya. Gitu. Soalnya teman-teman ajukan aja penawarannya berapa. Kalau hitungannya Om Jimmy masuk dilepas ya, buat teman-teman semua ya. Ya. Kita usahakan teman-teman beli di sini dijamin gak ada komplain. Betul. Luar biasa. Ya. Nah, siap benar. Informasi stok Bambang Pamungkas sampai Innova bensin betul, yang 2000 betul, cc ya. 2000 cc. Barong teman-teman. Barong. Informasi tambahan Om buat teman-teman Om. Ya. Silakan. Buat teman-teman kalau mau lihat mobil-mobil kita yang lain tuh ada di TikTok yang kita sebut di TikTok bisa dilihat. Ya. Nah, terus buat teman-teman yang serius langsung aja janjian datang ke sini nanti nego di tempat. Kalaupun ada teman-teman yang mengajukan misalnya saya mau DP segini, angsuran berapa? DP segini, angsuran berapa? Ya. Nanti kita janjian sama orang bank, kita panggil di sini, nanti tinggal dihitungkan tuh. Kadang-kadang kan ada yang tadi kan kita bisa DP 0. Ya. Terus andainya kalau dia bilang, saya nggak DP 0 deh, coba DP 7 juta, angsuran berapa? DP 5 juta, angsuran berapa? Betul. Nah itu kita sekalian lah, dihitungin aja sama dia. Sekalian. Yang penting serius, udah cocok mobilnya, oke. Nanti tinggal dihitungin, gampang. Tuh, ya gitu teman-teman. Langsung aja biar dapat keputusan atau mobil yang lagi dicari biar nggak disabet orang lain ya. Betul. Luar biasa. Karena kan kita kalau di sini mobil juga puterannya lumayan. Kayak berapa kali nih Honda Mobilio kita udah keluar-keluar terus kan. Iya, betul. Gitu. Teman-teman. Lipina kita yang kayak gitu juga 2016 sudah keluar. Jadi makanya cepet-cepet aja. Tuh, siapa cepat dia dapat, jangan pakai lama, selagi ada dipanjerin langsung besokan cek unit Om ya. Betul, langsung cek unit aja. Kira-kira harga pokoknya kita nego sampai jadi lah. Betul. Nego sampai jadi. Sampai jadi. Selagi ada lebihnya dikasih buat teman-teman. Betul, betul. Baik betul. Om Jimmy, terima kasih Om. Sip. Sehat dan berkah selalu ya. Amin. Terima kasih juga. Sehat terus juga ya buat teman-teman Jibens Auto. Betul banget Om. Buat kru kamera, buat Mas Ben juga, semuanya sehat terus, banyak rezeki. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah simak video ini sampai habis, sampai selesai. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.